الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد.
Love.
Allah
لا
Oh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. المسلمين والمسلمات من أبناء رحمة الله، إن شاء الله سبحانه وتعالى إذا كان مذكرا صلى عيد الفطر، dan pada kali ini yang berbeza yaitu kita jalankan sholat di lapangan dan di luar masjid. Jadi sebelum kita mengerjakan sholat Idul Fitri, supaya saya untuk memperingatkan diri saya dan tuan-tuan tentang kaifiat ataupun cara-cara untuk mengerjakan sholat Idul Fitri. Jadi kita berniat mengerjakan sholat Idul Fitri dua rakaat pada Allah Subhanahu wa Taala mengikut imam di dalam hati kita. Kemudian imam akan mulai bertakbir untuk ihram. Takbir untuk ihram yaitu takbir yang pertama dan disertai dengan 6 lagi takbir intiqal. Adapun takbir yang disertai dengan tasbih, di mana kita membaca pada tasbih tasbih tersebut Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Kemudian takbir dan disertai dengan tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Kadang-kadang yang kedua, apabila imam bangun daripada sujud, kita akan bertakbir sebanyak 5 kali, ya. 5 kali tidak termasuk takbir intiqal yang bangun daripada sujud. Yang pertama kita takbiratul ihram dan kita takbir lagi 6 kali. Walaupun ada riwayat yang mengatakan kita takbir 8 kali. Tidak mengalami apa, tidak termasuk takbiratul ihram, ya. Tapi kita memakai ataupun kita mengambil pandangan Imam Malik, ya, dan juga Ibnu Abbas dan juga Umar Abdul Aziz, yaitu kita takbiratul ihram dan juga disertai dengan 6 lagi takbir, ya. Jadi insyaallah kita semua bersedia dan boleh kita bangun kita mendapatkan sholat Idul Fitri. Kepada yang baru hadir belum cepat sikit, sekarang kita akan mengulangkan sholat dan hari raya. Semua tugas-tugas dari masuk ke sop. Okey, dari masuk ke sop. Ada seorang lagi, ada yang kuasa yang belum masuk sop. Tak sana. Yang baru hadir pasti, ya, pastikan menjalankan satu meter.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حاضرين المسلمين المسلمات برحمة الله قيام ما يحيط سما سما takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan cara kita melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat keampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi Aidul Fitri yang mulia ini, mimbar akan membicarakan tajuk kehidupan di dunia ini hanya sementara. Muslimin dan muslimat sekalian, hari ini merupakan hari yang besar buat kita semua. Hari ini adalah hari raya Aidil Fitri. Renungilah betapa pantasnya masa berlalu meninggalkan bulan Ramadhan yang diberkati. Terasa baru saja kita memulakan ibadah puasa Ramadhan dan ia sudah pun berakhir. Dan pada hari ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menyambut hari raya Aidil Fitri. Demikianlah pantasnya masa berlalu di akhir zaman ini. Hal ini mengingatkan kita pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: la taqumu as-sa'ah hatta yataqarraba az-zaman fatakunu as-sanah kasyahr wasy-syahr kal-jum'ah wa takunu al-jum'ah kal-yawmi wa yakunu al-yawma kas-sa'ah wa takunu as-sa'ah kad-dharamat bin-nar. Artinya, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah masa menjadi singkat. Maka setahun bagaikan sebulan, sebulan baik bagaikan seminggu, seminggu bagaikan sehari, sehari bagaikan satu jam, satu jam bagaikan kadar semburan api. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menyadari hal ini, maka kita akan memahami serta yakin bahwa
Betapa benarnya perkhabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kedatangan kiamat. Sudah banyak tanda-tanda yang dapat kita lihat dan alami sendiri. Ini semua menuntut supaya kita bersegera melakukan kebaikan dan tidak bertangguh lagi untuk melaksanakan segala amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jika kita masih ingat pada tahun lepas Allah telah menguji kita pada bulan Ramadhan dan bulan Syawal dengan kerengkangan kawalan pergerakan disebabkan wabak COVID-19. Lalu telah hilang daripada kita nikmat solat berjamaah di masjid, i'tikaf dan solat hari raya bersama-sama kaum muslimin yang lain. Pada tahun ini, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia yang kita dapat beriktikaf dan mendirikan solat berjamaah di masjid. Maka kita wajar bertanya kepada diri kita semua, sejauh manakah kita telah mensyukuri nikmat-nikmat ini? Boleh kita menilai diri kita sekadar manakah kita telah memburu pahala di bulan Ramadan pada tahun ini yang telah berakhir semalam? Atau apakah di waktu kita diuji yang menyebabkan kita terhalang ke masjid dan beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala? Sama saja bagi kita dikala Allah Subhanahu wa taala kembali membuka ruang ibadah di rumahnya pada masa ini. Kalau demikian, kita benar-benar telah mensia-siakan nikmat Allah yang besar tersebut. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, hari raya adalah lambang kepada kemenangan kita dalam menyempurnakan tuntutan ibadah Ramadan yang telah kita lalui dalam tempoh sebulan lamanya. Maka pada hari ini kita berkumpul melahirkan syiar Islam, syiar kepatuhan kepada Allah, syiar bahawa kita adalah hamba-hambanya yang berusaha menjunjung titah perintah Allah yang maha besar. Dan kita bersyukur di atas kurnia-Nya pada hari ini dengan kerendahan diri sebagai hamba Allah. Kita bertakbir membesarkan Allah dengan laungan Allahu Akbar. Ini adalah seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Wa litukmilu al-'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma halakum wa la'allakum tashkurun. Yang bermaksud, dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa bulan Ramadan dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya dan supaya kamu bersyukur. Ayat ini menjelaskan tentang kedatangan hari raya sebagai tanda syukur di atas nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh bertakbir membesarkan Allah pada hari ini. Ini semua adalah lambang kejayaan dan kegembiraan, dan kesemua itu kita kembalikan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sidang hadirin dan hadirat yang kasih sekalian, kebesaran Allah, kebesaran Allah itu memenuhi setiap pelusuk kehidupan kita sebagai seorang hamba yang beriman kepada-Nya. Ungkapan Allahu akbar itu bukan sekadar satu irama dalam takbir dan zikir, tetapi maksud dan maknanya adalah benar-benar berikrar dalam sanubari kita sehingga kita merasa segalanya begitu kerdil di hadapan kebesaran Allah Azza wa Jal yang Maha Agung. Betapa dalam menghadapi gelora dan cabaran hidup ini, kita memerlukan slogan Allahu Akbar hanya dengan kebesaran Allah dua. Perjalanan hidup ini kita teruskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 111, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. Maksudnya, dan katakanlah wahai Muhammad, segala puji hanya bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak baginya sekutu dalam urusan kerajaannya.
dan tiada baginya penolong disebabkan sesuatu kelemahannya. Dan hendaklah engkau membesarkan serta memuliakannya dengan bersungguh-sungguh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hadirin hadirat yang muliakan, Islam itu bersifat rahmat. Setelah Allah menyayangkan sebulan berpuasa pada siang hari dan beribadah dengan melaksanakan solat sunnah pada malamnya, membaca Al-Quran, bersedekah, berbagai lagi ibadah, lalu pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menyayangkan pula untuk kita menyambut hari raya Aidilfitri. Maka pada hari yang mulia ini kita melahirkan rasa kegembiraan dan kesyukuran atas segala usaha yang telah kita lakukan. Agama menggalakkan kita berhibur dan bergembira dengan nikmat-nikmat Allah yang ada, dengan syarat kita tidak melanggar hukum hakam Allah yang telah ditetapkan. Pada hari ini kita semua diharamkan berpuasa kerana Allah mahu kita makan dan minum. Agama juga membenarkan kita berhibur dengan nyanyian dan permainan dengan menjaga batas-batas hukum. Kesemuanya itu mengingatkan kita bahawa bagi setiap usaha yang baik akan menghadirkan hari yang bahagia. Demikian sunnah Allah dalam kehidupan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Sidang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apabila kita merenungi hakikat kehidupan dunia ini, maka kita akan memahami makna dari ungkapan dunia ini adalah sementara. Semua kegembiraan di dunia ini ada had dan tempoh masanya. Kegembiraan di masa di usia muda dahulu sebahagiannya sudah pun hilang. Apabila usia kita sudah meningkat, kegembiraan di masa kita dalam keadaan sihat, bahagiannya mula hilang apabila kita sakit. Orang-orang yang dahulu pernah bersama, bahagiannya telah pun meninggalkan kita. Anak-anak yang sudah membesar telah mempunyai kehidupan yang tersendiri dan tidak lagi seperti masa kecil mereka. Kehidupan setelah tidak lagi bekerja, tidak lagi sama seperti masa kita bekerja. Teman dan rakan kita yang dahulunya pernah bersama kita di suatu tempat, kini ramai yang telah pun berpindah atau jarang lagi kita berjumpa. Bahkan teman hidup kita sendiri ada yang sudah pergi atau menunggu hidup kita sendiri. Ramai yang telah pergi berpindah atau jarang lagi kita berjumpa. Bahkan teman hidup kita sendiri ada yang sudah pergi atau menunggu masa untuk dia atau kita yang pergi terlebih dahulu. Roda hidup berputar meninggalkan detik-detik kejadian dan peristiwa dalam hidup setiap insan. Tiada siapa yang akan bertambah muda. Detik dan saat yang berlalu hanya membawa kita semakin mendekati tarikh kenamat kehidupan yang sementara ini dan memasuki kehidupan akhirat yang hakiki dan kekal abadi. Maka fahamlah kita peringatan-peringatan yang Allah berikan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat sebenar kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 46, "Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatu shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala." Yang bermaksud harta benda dan anak pinak itu merupakan perhiasan hidup di dunia, sedangkan amalan-amalan saleh yang kekal faedahnya itu lebih baik pada sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan dan lebih baik sebagai harapan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud pada hari kiamat kelak akan dibawa seorang yang diberi nikmat kehidupan dunia dari kalangan ahli neraka, maka lalu dia diceluk ke dalam neraka itu dengan satu celupan sahaja. Kemudian dia ditanya, "Wahai Al-Adam, pernahkah engkau melihat kesenangan? Pernahkah engkau mendapat kenikmatan?" Jawabnya, "Tidak. Demi Allah, wahai Tuhanku." Lalu dibawa seorang yang paling derita hidupnya di dunia dari kalangan ahli syurga, maka lalu dia diceluk ke dalam syurga dengan satu celupan sahaja. Kemudian dia ditanya, "Wahai Al-Adam, pernahkah engkau melihat penderitaan? Pernahkah engkau mengalami kesusahan?" Jawabnya, "Tidak. Demi Allah, wahai Tuhanku,
aku tidak pernah mengalami kesusahan dan aku tidak pernah melihat penderitaan. Sidang jemaah yang dirahmati sekalian, justru itu dalam kegembiraan kita menikmati apa yang Allah sediakan di dunia ini. Janganlah kita lupa hakikat sebenar destinasi perjalanan hidup kita. Allah tidak melarang untuk kita menikmati kehidupan di dunia ini dengan mengikuti syariat yang dia ditetapkan. Namun Allah Subhanahu wa Taala sentiasa mengingatkan kita berapa pantasnya tempoh kita di sini, berapa segala kenikmatan yang kita kejaki sangat kecil di dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 112 hingga 114. Qala kam labistum fil ardi 'adad sinin? Qalu labisna yawman aw ba'd yawm fas'al 'adidin. Qala in labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Yang bermaksud Allah bertanya lagi kepada mereka, berapakah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di dunia selama sehari atau setengah hari. Maka bertanyalah kepada golongan yang menjaga urusan menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di dunia melainkan sedikit sekejap masa saja. Kalau kamu dahulu mengetahui hal ini, tentulah kamu bersiap sedia. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah, mengingati bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, bukanlah berarti kita disuruh menjadi umat yang membiarkan dunia ini dikuasai oleh pihak lain. Sebaliknya, mengingati dunia ini adalah sementara, menjadikan kita hidup berprinsip sanggup berkorban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam kalangan manusia, sekalipun terpaksa menanggung risiko yang besar. Kerana kita percaya segala usaha dan amalan yang baik akan mendapat pahala di hari akhirat kelak. Kita adalah umat yang percaya bahawa kita hadir ke dunia ini dengan misi-misi yang besar. Misi kita ialah menyebarkan risalah Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, supaya manusia hidup di atas muka bumi ini dengan penuh santun, mentaati Allah dan Rasulnya, mematuhi ajarannya, agar melakukan kebaikan kepada sesama makhluk, tidak membalimi antara satu sama lain. Misi kita ialah memberitahu manusia agar menikmati keindahan dunia ini dengan peraturan yang Allah syariatkan. Misi kita ialah menyeru manusia kepada kebaikan dan menjaga manusia dari melakukan penindasan dan mungkar. Misi kita ialah memahamkan manusia tentang hakikat kehidupan ini, agar manusia mempunyai pedoman dan waras pertimbangan akalnya. Misi kita ialah membawa ajaran Allah yang merupakan rahmat keperastian ciptaannya. Misi kita ialah untuk menjadikan manusia berpikir dengan cara yang betul dan bertindak dengan cara yang betul. Misi kita ialah memberitahu kepada manusia bahwa Allah telah melantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan rasmi untuk manusia akhir zaman, seperti mana Allah telah menghantar rasul-rasul alaihi wasallam sebelum itu. Para rasul alaihi wasallam adalah contoh teladan bagi manusia bagi memahami syariat Allah di atas muka bumi ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan untuk manusia akhir zaman. Kita sebagai muslim dalam usaha melaksanakan misi-misi ini, kerana kita tahu itulah tugasan yang Allah hendaki supaya kita melaksanakannya. Dengan melaksanakan misi-misi ini, kita berusaha memberikan makna kehidupan sebagai yang sepatutnya bagi manusia. Dengan melaksanakan misi-misi itu, juga Allah memberikan balasan pahala buat kita pada hari akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya bermaksud, kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarangkan daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Hadirin hadirat yang dimuliakan, apabila kita berpuasa,
kita akan menikmati makanan yang dihidangkan kerana ada rasa lapar dalam diri kita. Orang yang sepanjang masa kekenyangan akan gagal menikmati kesedapan makanan, bahkan akan muncul berbagai penyakit dalam tubuhnya. Demikian juga, apabila kita penat bekerja, kita akan menikmati kelihatan selepas dari kepenatan. Demikian hidup ini, dunia ini tempat kita bersabar dengan arahan dan ujian Allah. Kita meninggalkan larangan untuk memperolehi nikmat yang sebenar pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mursalat ayat 41 dengan 44, إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa terhadap petunjuk yang dipenuhi berbagai nikmat dan yang berdekatan dengan mata air yang mengalir serta menikmati buah-buahan dari segala jenis yang mereka kini. Dikatakan kepada mereka, makanlah dan minumlah kamu dengan penuh nikmat sebabkan apa yang kamu telah kerjakan. Sesungguhnya yang demikian, kami membalas orang-orang yang berusaha mengejar amal-amal yang baik. Demikianlah kesabaran yang sedikit dari ujian kehidupan di dunia ini dan akan menghasilkan ganjaran yang tidak terduga hebatnya di hari akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bersempena dengan Hari Raya Aidilfitri ini, marilah kita berusaha menjadikan diri, masyarakat dan negeri kita lebih baik, wahirkan akhlak yang baik, dan dituntut oleh Islam kepada kita sebagai seorang Muslim. Pergaulan yang baik sama keluarga dan sahabat handai merupakan tuntutan Islam. Di Hari Raya ini, marilah kita menjaga lidah kita. Masa kita bertemu dan berkumpul bersama teman atau keluarga, perlu kita mengelakkan akhlak yang buruk dalam pergaulan pada hari raya ini. Antara perkara yang indah yang diajarkan oleh Islam ialah seorang Muslim itu diperintahkan supaya menggunakan perkataan-perkataan yang baik dan tidak ada perkataan-perkataan yang keji dalam tuturan katanya. Muslim bukan seorang pencaru atau pemaki hamun orang atau pencerca dengan kalimah-kalimah yang jelek dan keji. Dia Muslim indah atau selamat dari kalimah-kalimah yang keras. No. Dia mungkin tegas, keras amarannya, tinggi nadanya dan tajam kritikannya. Tetapi kalimah-kalimah itu terpilih, tidak lucu, tidak juga makan, tidak juga mati dan hamun. Inilah yang Anas bin Malik radhiyallahu anhu ceritakan. Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaban wala fahasan wala la'ana. Artinya, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seorang pemaki orang, tidak juga seorang pengucap kebencian dan bukan seorang pelaknat orang lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 53, wa qul li 'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum inna ash-shaytana kana al-insana 'aduwwan mubina. Yang bermaksud, dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman supaya mereka berkata dengan kata-kata yang amat baik, sesungguhnya syaitan itu sentiasa menghasut antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat jahat bagi manusia. Maka apabila peluang pada hari raya ini untuk mengukuhkan hubungan persaudaraan Islam sama kita, lahirlah pada hari raya ini kesatuan umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 62, إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ. Yang bermaksud, sesungguhnya agama Islam inilah agama kamu, agama yang satu asas pokoknya, dan akulah Tuhan kamu, maka sembahlah kamu akan aku. Sebelum mengakhiri khutbah Aidilfitri pada hari yang mulia ini, mimbar ingin mengingatkan, memandangkan kita masih belum bebas dari ancaman wabak COVID-19, maka pastikan di musim perayaan ini kita mematuhi SOP yang diciptakan oleh pihak berkuasa demi kebaikan kita semua.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. يا الله فقد قلت لرقى مسلمين كما لا يملك أتكون ظلمتي. يا الله أريد أن تكون إذا يحسد رحمة مبركة مسكيا هم وهم أن تبرك من بركاني حتى من راجع من تهنر الفرليل فانكسس رجلي ابني المرحوم فانكسس رجمان الليل ترجم الفرليل فانكسس كيدر كترا ابن فانكسس رجلي جمال الليل تقوم ربك بالله supaya setiap siapa amal yang ditakmul dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan engkau dan kita bersama bagi yang berdua dalam keadaan sama sihat sejahtera dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah engkau kurniakan kepada bagi kita berdua, terlaksanalah pemerintahan yang adil lagi di ridha-Mu. Ya Allah, engkau makmurkanlah dan air kami dengan amal-amal yang saleh, dan hindarilah kami dari bala bencana disebabkan oleh dosa-dosa kemungkaran yang dilakukan di dalamnya. Ya Allah, engkau berikanlah pertolongan kepada saudara kami yang tertindas di mana saja mereka berada. Ya Allah, engkau selamatkanlah Masjid Al-Aqsa dari kebinasaan yang dilakukan oleh rejim Zionis dan kembalikan hak bumi Palestin kepada umat Islam. Ya Allah, engkau jadikanlah hari raya ini sebagai suatu syiar agama untuk kami berasa mulia dengannya. Sesungguhnya tiada kemuliaan melainkan kemuliaan itu datang kepada engkau. Ya Allah, engkau terimalah segala amal saleh kami sepanjang bulan Ramadan yang telah kami lalui, dan engkau punya gelas sifat istiqamah untuk kami meneruskan amal-amal di bulan-bulan yang lain. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina, wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana alladhi fiha ma'aduna, واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan keluar dengan tertib, jaga SOP dan jarak.